Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita sambung bicara kita berkenaan dengan bagaimana kita bermuamalah, kita bertaamul di antara sesama muslim dengan bukan muslim, iaitu asasnya ialah prinsipnya, dasarnya hidup secara aman, secara baik, secara harmoni. Kerana itu adalah asas yang ditekankan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cumanya ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin menjadi masalah dalam hubungan di antara muslim dengan bukan muslim, iaitu hadis dia dalam masalah orang tukar agama. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluhu, sesiapa yang baddala, tukar, sesiapa yang menukar dinahu agamanya, sesiapa yang tukar agama, maka hendaklah kamu bunuh orang yang tukar agama. Sesiapa yang tukar agama, hendaklah kamu bunuh. Man baddala dinahu faqtulu, sesiapa yang tukar agama, hendaklah kamu bunuh. Yang ni tuan-tuan, agak-agak aman ke tak aman ni? Tukar agama aja bunuh, tukar agama aja bunuh. Maka di sini sebahagian tafsiran menyatakan bahawa tukar agamanya mesti bunuh. Tak kisahlah apa-apa agama pun. Ya. Asalnya agama Kristian. Ya, asalnya agama Kristian, dia tukar masuk jadi agama Islam, bunuh. Pasal dalam hadis kata siapa tukar agama, dia tak kata agama Islam, dia kata agama ya. Siapa tukar agamanya, bunuh dia. Jadi dulunya dia Kristian, kemudian dia tukar dari Kristian masuk Islam. Lepas dia masuk Islam, bunuh. Kita faham macam tu. Ya, adakah kita nak faham tu eh? Sesiapa yang tukar agama bunuh. Ataupun dulu dia Islam, asalnya Islam, kemudian dia tukar dari Islam, dia masuk Kristian. Lepas dia masuk Kristian, bunuh. Kerana hadis kata man baddala dinahu faqtulu, sesiapa yang tukar agama, hendaklah kamu bunuh. Jadi ini hadis yang kalau dalam
muamalat kita, ta'amul kita, ta'ayush kita, hadis ni akan jadi masalah kepada kita, ya. Karena ditafsirkan siapa yang tukar agama aja, tak kisahlah agama apa pun, dia dulu Buddha masuk Kristian, bunuh. Buddha masuk Kristian, bunuh. Dulu dia Kristian masuk Buddha, bunuh, ya. Jadi itu yang menjadi masalah kita, ya. Maka di sinilah para ulama menghadkan, para ulama menghadkan hadis ni, iaitu keluar daripada Islam masuk dalam agama bukan Islam, ya, tukar daripada agama Islam masuk ke dalam agama bukan Islam, kerana din di sini ditafsirkan dengan agama Islam. Sesiapa yang menukar agamanya, iaitu agama Islam, kepada agama bukan Islam, maka hendaklah bunuh. Kerana berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innad dina indallahil Islam. Jadi ada perkataan din, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah agama Islam. Asalnya tak kisah apa-apa agama, asal. Tafsiran asalnya tak kisah, Kristian masuk Islam pun kita bunuh, Islam masuk Kristian pun bunuh, Kristian masuk Buddha pun bunuh, Buddha masuk Kristian pun bunuh, asal. Faham asal? Ya? Faham asal. Berdasarkan umum hadis ni. Tetapi para ulama hadkan, khususkan tukar agama, iaitu agama Islam kepada agama bukan Islam, kerana din dalam hadis ini ditafsirkan dengan nas al-Quran, innad din indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah agama Islam, ya. Jadi sekarang, adakah kita nak beramal dengan hadis ini secara mutlak, ya? Kita nak war-warkan kepada masyarakat, siapa yang keluar dari Islam bunuh, siapa yang murtad dibunuh dan sebagainya. Jadi adakah ini akan memberikan satu kehidupan yang aman, harmoni dalam masyarakat, ya, apabila hukuman bunuh itu dilaksanakan, ya? Maka di sinilah sebahagian ulama mentafsirkan, kerana hadis ni hadis yang sahih, ya? Hadis yang sahih. Kalau hadis ni tak sahih, tak ada masalah, kita tolak awal-awal lagi, ya. Kalau hadis ni tak berapa kuat, daif sebagai contoh, tak ada masalah, kita boleh tolak. Tetapi sekarang ni hadis ni adalah dalam kategori hadis yang sahih. Dalam kategori hadis yang sahih, maknanya hadis yang sahih ni kita tak boleh tolak lah, kita tak boleh terima, ya. Di sini sebahagian ulama mentafsirkan hadis ini, mentafsirkan, ya, apakah dilalah, apakah petunjuk daripada hadis ini, ya, apakah dilalah, apakah petunjuk daripada hadis ini, iaitu saya cuba bawa pentafsiran ulama dalam konteks bagaimana kita nak hidup dengan aman, ya. Bagaimana kita nak hidup dengan aman? Sebab kalau kita tak bawa huraian dalam bentuk keamanan, keharmonian dan sebagainya, maka dia jadi tak seronok lah, kan? Kita duk ceramah siapa keluar dari Islam kita nak bunuh, kita bagi tahu kawan-kawan kita bukan Islam, keluar dari Islam kena bunuh, ya. Sedangkan dalam agama lain pun tak ada, kan? Asalnya tak ada lagi kot, ya. Tak pernah dengar lah siapa keluar Buddha, wah, maka dalam agama Buddha hendaklah dibunuh. Dalam agama dia, orang dia nak buat tu cerita lain lah. Agama dia tu ada tak? Dalam agama Buddha, satu kenyataan dalam kitab suci dia, keluar dari agama Buddha mesti kena bunuh. Ada tak? Wallahu'alam, tak pernah dengar lagi lah orang Buddha duk cerita macam tu, kan? Sama juga agama Kristian, ada tak kenyataan dalam Bible? Dalam Bible, ya, kenyataan dalam Bible, siapa tukar agama, whoever change his religion, kill him. Ya, siapa yang tukar agama, bunuh dia. Ada tak dalam Bible kenyataan yang sedemikian? Eh?
Wallahu alam, kita tak pernah dengar lagi lah. Ya, tengok belek-belek Bible, baca tak habis pun, tengok sikit-sikit tak jumpa lagi lah, kan? Ha, jadi, tapi dalam teks agama kita ada nas, ada teks, siapa tukar agama hendaklah dibunuh. Eh? Ha, jadi bagaimana kita nak faham hadis ini dalam konteks yang harmoni? Eh? Dalam konteks yang harmoni. Maka sebahagian ulama mentafsirkan hadis ini dengan dua sifat ataupun dua keadaan. Dua sifat ataupun dua keadaan. Iaitu keadaan yang pertama, ya, keadaan yang pertama, sifat yang pertama, tukar agama ni daripada agama Islam kepada agama bukan Islam dalam konteks satu gerakan, ya, dalam satu konteks, iaitu konteks gerakan, maknanya dia masif, dia agresif, ya, dia agresif mengajak manusia tukar kepada agama Islam. Dia bukan pribadi ni. Dia bukan pribadi. Dia satu gerakan yang bahayalah. Bahaya kepada agama Islam, yang bahaya kepada masyarakat Islam dan sebagainya. Adapun kalau tukar agama tu kerana apa? Kerana masalah daripada orang Islam sendiri. Ya. Dia masuk Islam kerana berkahwin dengan orang Islam. Katalah seorang perempuan masuk agama Islam kerana berkahwin. Lepas berkahwin 3-4 tahun, suami dia abaikan dia, ceraikan dia. Ya, suami dia ceraikan dia, ya, abaikan dia. Dahlah masa kahwin tu tak ajar elok agama Islam. Ya, akidah dia tak kuat dan sebagainya. Kan? Tak ada siapa nak bantu dia. Jadi ketika itu dah tak ada suami dia, keluarga suami, bekas suami dia pun tak bantu dia. Nak balik kepada keluarga asal, keluarga asal pun tak berapa terima sebab dia masih dalam agama Islam. Maka dia terumbang-ambing ketika ni, akidah dia tak kuat, dia patah balik semula kepada agama asal. Patah balik semula kepada agama asal. Maka dia patah balik semula kepada agama asal tu kerana masalah peribadi dia, bukan masalah gerakan, bukan masalah kumpulan. Ya, masalah peribadi, masalah tu datang daripada orang Islam sendiri yang memberi contoh yang tidak baik. Maka di sini kata tafsiran sebahagian ulama, yang tu cerita lain. Yang peribadi itu dia tak masuk dalam hadis ni. Dia tak masuk dalam hadis ni. Yang masuk dalam hadis ni masalah gerakan ni, ya. Yang nak memusnahkan agama Islam, yang nak memusnahkan umat Islam. Ah, yang ni barulah terpakai hadis man baddala dinahu faqtulu. Sesiapa yang tukar agamanya hendaklah kamu bunuh. Ya. Ah, itu satu keadaan yang ditafsirkan oleh para ulama. Kenapa? Karena dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam banyak hadis ada orang yang murtad pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi tidak mengambil apa-apa tindakan. Nabi tidak mengambil apa-apa tindakan. Ya, Nabi biarkan. Ada yang masuk Islam, kemudian dia murtad, Nabi biarkan. Nabi tak kejar dia, Nabi tak arahkan sahabat-sahabat untuk membunuh orang yang murtad itu. Kecuali ada seorang yang diarahkan bunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun bukan kerana murtad. Nama lelaki itu disebut sebagai Ibnu Khattal. Ibnu Khattal, dia datang Madinah, dia masuk Islam.
Kemudian bila dia masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tugas kepada dia, maka dia pun melaksanakan tugas tersebut. Dalam melaksanakan tugas tersebut, ada ditemani Ibnu Khattal ni ditemani oleh seorang Islam yang lain. Ditemani oleh seorang Islam yang lain. Tapi kerana orang Islam tu ada masalah sikit dengan Ibnu Khattal, adalah masalah layan dia tak berapa bagus ke apa ke, Ibnu Khattal ni bunuh orang Islam tu. Ibnu Khattal bunuh seorang Muslim. Lepas tu dia murtad, keluar daripada Islam. Dia bunuh orang Islam seorang, kemudian dia murtad. Jadinya pada hari pembukaan kota Mekah, hari pembukaan kota Mekah, Ibnu Khattal ni masih lagi murtad dan dia bergantung di kelambu Kaabah. Dia pegang kelambu Kaabah ataupun dia pegang Kaabah tu, ya. Disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata, "Bunuhlah Ibnu Khattal." Bunuhlah Ibnu Khattal. Bunuh ni kerana murtad ke? Kerana dulu dia bunuh orang? Kerana bunuh orang. Ya, qisas. Qisas. Sebab dia ada dua kesalahan. Satu kesalahan membunuh, satu lagi kesalahan murtad. Tapi lebih kepada membunuh orang, bukan kerana murtad. Sebab ada hadis-hadis yang lain orang murtad dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa Ibn Khattal dihukum bunuh itu sebagai tindakan balas kerana dia membunuh seorang Muslim. Dan di dalam Islam, bila membunuh orang, walakum fil qisasi hayatun, bagi kamu di dalam qisas, melaksanakan apa hukuman qisas itu, ada kehidupan, ya. Baik, itu satu sudut, ya. Kita nak faham hadis man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang tukar agama naklah bunuh. Kalau dia menukar agama itu dari satu sudut gerakan, ya. Yang keduanya iaitu ditafsirkan oleh sebahagian ulama, dalam keadaan tukar agama ini dalam hal keadaan menghina agama Islam. Dia tukar agama daripada agama Islam, dalam keadaan dia tukar agama tu dia buat benda-benda yang tidak baik terhadap agama Islam. Dia kutu agama Islam, dia maki agama Islam dan sebagainya, ya. Kerana dalam agama Islam adalah tidak harus sama sekali kita menghina, kita mencaci mana-mana agama. Itu dasar dalam agama Islam. Sebagaimana firman Allah, a'uzubillahi minasyaitanir rajim, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Janganlah kamu caci benda-benda yang disembah selain daripada Allah. Benda-benda yang disembah selain daripada Allah. Maknanya patung-patung itulah. Patung berhala ke, dewa ke, ya. Ialah kita rasa peliklah cara agama dia. Ya. Cara kita rasa pelik tu tak ada masalah, biarlah. Tapi bila kita menghina, itu dilarang dalam agama Islam. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah. Janganlah caci, janganlah cela mana-mana sembahan yang mereka seru selain daripada Allah. Kerana apa? Kerana apabila kita mencaci sembahan-sembahan mereka, fayasubbullaha, maka mereka pula akan mencaci Allah Ta'ala. Mereka akan caci Allah Ta'ala. Aduan secara melampau
bighairi ilmin tanpa ilmu. Jadi kalau kita caci sembahan dia, dia caci Allah Ta'ala, apa jadi? Lagi rapat ke hubungan ataupun bergaduh? Ha, perang. Bukan bergaduh biasa, perang eh. Akan berlaku perang eh. Ha, itu maqasid dia tak boleh. Ialah akidah dia salah lah. Salah pada pandangan kita. Akidah dia sesat pada pandangan kita. Dia pun tengok akidah kita sesat. Kan? Kenapa lah orang Islam sembah Allah Ta'ala? Kenapa tak sembah sembahan dia ni? Dewa sekian-sekian. Ha, dia tengok kita sesat. Kita tengok dia sesat. Ha, jadi, itu hal masing-masing lah. Ya, simpan masing-masing. Ha, jadi, dari sudut penampilan zahirnya, hubungan kita, kita hubungan dengan cara yang baik. Jangan mencaci mana-mana agama. Jadi, kalaulah orang tu keluar dari Islam, dia tak hina agama Islam. Biarkanlah. Maksud, biarkanlah. Hadis ni tak terpakai lagi. Hadis ni tidak terpakai lagi. Sebab dia tidak menghina agama Islam. Tapi kalau dia mula menghina agama Islam, apa macam Salman, Salman Rushdie tu. Salman Rushdie tu kan. Muhammad ni begini, Muhammad semua dia kutuk pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Katanya dia asal Islam kan? Katanya asal Islam. Tapi dia maknanya dia dah murtad, dia menghina Nabi. Itu maknanya menimbulkan kemarahan. Menimbulkan kemarahan ni tak seronok ni. Sama juga. Sama juga kalau orang Kristian, dia keluar Kristian, dia masuk Islam. Tapi bila dia keluar Kristian tu, dia masuk Islam, dia mula hina agama Kristian. Orang Kristian seronok kan marah? Orang Kristian akan marah. Orang Kristian akan marah. Di sini bila orang Kristian marah, sudah tentu akan ada orang yang mengambil tindakan bunuh terhadap orang Islam tu. Bukan masalah dia keluar dari Kristian, masalah dia ialah menghina agama agama Kristian. Sama juga daripada Hindu, keluar Hindu masuk Islam, keluar Hindu masuk Kristian. Jadi kalau dia keluar agama Hindu, dia tak kata apa, dia tak kacau agama Hindu, maknanya insyaAllah lah, selamat lah. Tapi kalau dia keluar Hindu tu, kutuk Hindu ke apa ke, kutuk dewa-dewa dalam agama Hindu, sudah tentu penganut agama Hindu akan marah. Itu fitrah manusia dia macam tu. Bila menghina agama, dia akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik dalam hubungan masyarakat. Maka contoh dia, kita melihat bagaimana seorang sahabat, nama dia Abu Mahzurah. Nama dia Abu Mahzurah. Dia belum jadi sahabat ni. Masa peristiwa ni dia belum jadi sahabat. Maknanya saya nak sebut cerita dia bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertindak secara baik. Iaitu dalam satu riwayat seorang lelaki disebut sebagai Abu Mahzurah. Ya, nama dia Abu Mahzurah. Nak kata nama pun tidaklah. Ya, bahasa nama Abu ni dia biasanya kunyah. Abu Mahzurah. Dia orang Mekah. Abu Mahzurah ni orang Mekah. Abu Mahzurah ni orang Mekah. Satu hari dia datang ke Madinah. Dia datang ke Madinah, dia duduk bersama-sama dengan orang Yahudi. Dia kafir. Abu Mahzurah ni kafir. Dia duduk dengan Yahudi. Maknanya dia duduk di sini dengan Yahudi, beberapa Yahudi. Di satu tak jauh dari situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak jauh manalah. Ya. Tempat dia duduk dengan tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian azan pun berkumandang. Dilaungkan azan. Bila dilaungkan azan, Abu Mahzurah mengejek dan memperolokkan azan. Dia main-main terhadap azan. Tak tahulah dalam riwayat tu tak cerita bagaimana perkataan dia. Tapi konten dia, Abu Mahzurah menghina azan, memperolok-olokkan azan. Jadi
Perbuatan Abu Mahzurah menghina azan itu diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Abu Mahzurah kat sini, Nabi tak jauh mana pun, Nabi dengar ya perkataan Abu Mahzurah menghina azan itu. Maka apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal itu, ini di Madinah ke di Mekah peristiwa ni? Di Madinah. Di Madinah ni Nabi ada kuasa atau tidak? Nabi ada kuasa. Nabi ada kuasa. Maknanya Nabi boleh panggil sahabat, panggil Umar ya, Umar, bunuh Abu Mahzurah ni. Kan? Boleh bunuh tu. Pasal Nabi ada kuasa masa tu. Tapi Nabi tak gunakan kuasa tu. Nabi tak gunakan kaedah tu, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan majlis Nabi sekejap, Nabi datang ke tempat Abu Mahzurah duduk tu. Soalan Nabi tanya, siapa yang hina azan? Siapa yang kata tak elok terhadap azan tadi ni? Ha, ya, Abu Mahzurah dengan beberapa kawan Yahudi dia. Siapa yang kata tak elok tentang azan tadi ni? Ha, ya. Maka orang lain pakai tunjuk, yang kata tak elok tu Abu Mahzurah. Yang kata tak elok Abu Mahzurah. Maka Nabi kata yang lain balik dulu. Ha, balik. Yahudi tu balik. Tinggallah Nabi dengan Abu Mahzurah. Sahabat-sahabat lain tengoklah. Sahabat-sahabat lain menyaksikan ya. Maka Rasulullah pun tanya, kamu ni siapa? Datang dari mana? Abu Mahzurah ni orang Mekah. Ya, dia ceritalah pasal Mekah kan. Ha, jadi katanya Rasulullah tanya, kenal tak orang tu, kenal tak orang ni? Sebab Rasulullah pun orang Mekah. Ha, Rasulullah tanya baik dan sebagainya. Jadi sembang. Akhirnya Rasulullah pun meletakkan tangan Nabi Abu Mahzurah. Dan Nabi berdoa supaya Allah memberi hidayah kepada Abu Mahzurah. Nabi doa supaya Allah bagi hidayah. Nabi tak doa supaya Allah hukum Abu Mahzurah. Nabi tak doa supaya Allah laknat Abu Mahzurah, walaupun Abu Mahzurah menghina agama Islam. Ha, ya. Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, mustajab doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itulah Allah bagi hidayah, maka Abu Mahzurah menyatakan kepada Nabi dia nak masuk agama Islam. Dia nak masuk agama Islam. Maka Rasulullah pun ajar dia mengucap, dia pun jadilah seorang Muslim. Baru tadi lah kita kata 10 minit tadi dia duk hina azan, kutuk azan. 10 minit ni tapi Rasulullah layan dia baik, sembang, doa, Allah bagi hidayah kepada dia, dia pun masuk Islam. Itu Abu Mahzurah. Jadinya Abu Mahzurah ni bila lepas dia masuk Islam, dia pun minta kepada Nabi, dia nak balik ke Mekah supaya Nabi bagi sesuatu benda kepada dia di Mekah. Ya. Dia minta sesuatu kepada Nabi, maka Nabi suruh dia jadi tukang azan di Masjidil Haram. Oh, maknanya peristiwa ni dah lambat dah ni. Ya, maknanya buka dah kota Mekah barangkali. Hujung-hujung hayat Rasulullah ni kan. Ya, Rasulullah suruh Abu Mahzurah balik ke Mekah jadi tukang azan di Masjidil Haram. Jadi masjid yang pertama, masjid yang nombor satunya Masjidil Haram, tukang azan dia Abu Mahzurah. Masjid yang nombor dua, Masjid Nabi, tukang azan dia Bilal. Bilal, Masjid Nabi. Bilal, Masjid Nabi. Jadi menang nama Bilal, orang tukang azan kita bubuh nama Bilal. Tapi masjid nombor dua. Lepas ni kita boleh tukar pula lah.
Jawatan Bilal tu bubuh jawatan Abu Mahzurah. Kan dalam carta tu Tok Imam tu, jawatan Abu Mahzurah kan. Jabatan agama cari mana? Bilal tak ada Bilal. Abu Mahzurah tu lah. Pasal Bilal ni pun nama juga. Nama sahabat Bilal, tukang azan di Masjid Nabi. Masjid nombor 2. Masjid nombor 1, tukang azan dia Abu Mahzurah. Ya. Jadi itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi tak mau sifat menghina tu, ya. Sifat menghina tu. Jadi kalaulah orang tu keluar agama Islam, dia menghina agama Islam, yang ni yang menimbulkan permusuhan, menimbulkan ketidakharmonian. Kalau macam tu menyebabkan orang marah, ketika ini mungkinlah terpakai hadis ni. Siapa yang tukar agama hendaklah kamu bunuh. Tapi kalau dia tukar agama kerana dia tak puas hati dengan ajaran agama Islam, kerana dia tak berapa faham agama Islam, kerana dia diabaikan oleh orang Islam, yang tu kita kena dakwah lagi. Dakwah lagi, ya. Tapi kalau dia mula menghina ataupun dia ada gerakan, maka situ dari sudut negaranya, nak menjaga keamanan negara, maka sinilah terpakainya, teraplikasinya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kerana asasnya ialah kebebasan di dalam beragama tu, la ikraha fid din, tiada paksaan dalam agama, ya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, maka sesiapa yang berkehendak untuk beriman, berimanlah. Allah Taala bagi peluang, siapa nak beriman, berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur, siapa yang berkehendak nak kafir, kafirlah, ikut suka kamulah. Ayat nas al-Quran, faman syaa'a falyu'min, siapa yang rasa nak beriman, beriman, siapa nak rasa kafir, kafirlah, ya. Nah, jadi bila kita faham macam ni, ya, maka hadis ni tidak menjadi masalah kepada kita. Kita faham dalam dua aspek tu, satu sudut gerakan, ya, nak mengkafirkan orang Islam, satu lagi keluar dari agama Islam dalam keadaan menghina agama Islam. Kita faham hadis tu dalam konteks yang sedemikian, tidaklah mutlak keluar agama terus bunuh. Kalau kita faham mutlak macam ni aja, dia akan menimbulkan ketidakharmonian, ya. Dan kita pun nak orang masuk dalam agama Islam. Kita nak orang masuk agama Islam kan. Maknanya di belah barat tu dakwah masuk, keluar Kristian masuk Islam, masuk Islam, ya. Tapi tidak menghina, tidak menghina agama Kristian, menghormati agama Kristian. Kita tengok debat-debat di sana pun tak ada lah menghina. Cuma sebut dalam Bible kata macam ni, dalam Quran kata macam ni. Itu sekadar tu je. Tak ada lah nak kata Bible ni kitab penipu, tak ada. Semua sebut the holy book, the holy Bible, kitab suci Bible, pendakwah di sana tu. Maknanya tidak menghina kitab suci Bible, tidak menghina agama Kristian. Kita nak perkara yang sebegitu, maka begitulah timbal baliknya, saling hormat menghormati di antara satu dengan yang lain, ya. Jadi sekadar itulah untuk pagi ini. Kita nak faham hadis man baddala dinahu faqtuluh. Sesiapa yang tukar agamanya, ya, dalam konteks menghina agama Islam, ya, menghina agama Islam tu, itulah maknanya nak jaga keamanan tu negara, bukan peribadi, bukan individu ni nak bunuh ni, mestilah negara yang buat undang-undang. Maknanya kalau orang hina agama ni, dikenakan tindakan yang keras. Hina agama Hindu, mesti dikenakan tindakan. Hina agama Islam, mesti dikenakan tindakan. Hina agama Kristian, mesti dikenakan tindakan. Supaya masyarakat hidup dengan aman dan damai. Nak dakwah berdebat, silakan, ya. Dakwah berdebat tak ada masalah. Sebab itu tidak menghina. Itu kita nak cari kebenaran. Nak cari kebenaran, ya. Jadi saya rasa sekadar itulah untuk pagi ini. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.